kulit cantik. Miss kulit cantik. Lihat kulitnya. Wow. Gila. Pegang aja terus pegang. Kebakaran mendingan ke Ciputat, kebakaran. Pak, kebakaran, Pak. Apa? Saya yang kenal orang pemadam kebakaran. Langsung mau telepon ke rumahnya Pak Budi namanya. Halo? Pak Budi ada? Oh, enggak ada. Ini dengan siapa? Hah? Anjingnya? Udah kebakaran sebelumnya. Kantornya. Halo? Ya, keburu habis rumahnya, Pak. Kantor pemadam? Kantor KUA. Hah, ini udah kebakaran semua, tau. Eh, cepetan dong. Satpam kok gak bisa diandelin banget sih? Kalau andelin jangan satpam. Apa dong? Kiper. Nah. Pak, sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Kalau kamu terburu-buru itu namanya dekat sama setan. Hai, satpam pergi. Rumahnya udah keburu habis, Pak. Ah, tenang aja. Halo? Oh, enggak ada pulsanya. Pak, ini sudah kebakaran. Jangan ketawa, serius, Pak. Tenang. Apa saya ke sana aja? Kemana? Ke kantor pemadam. Tanyain. Hah? Panggilin. Iya. Iya, cepetan. Kamu sini ya. Iya. Teleponnya saya bawa aja nih biar ya, sana ngomongnya lebih jelas. Iya, iya, Pak. Kamu tunggu sini. Pak, cepet, Pak. Mana? Panas. Tahan, kamu panas? Iya. Pakai payung dong biar adem. Aduh, ya Allah. Ya Tuhan. Tenang. Mana kebakarannya? Aduh, aku takut banget, Bu. Mana kebakarannya? Pengen nih, loh. Lihat dong, megangnya aja. Pegang lagi. Mana kebakarannya? Harus begitu. Aduh, bentar ya. Saya lepas helm dulu nih. Oh, iya. Berat soalnya. Kalian sama kepalanya. Tolong bantuin dong, susahnya. Baru buka beginian. Ini bukan gue. Dah. Iya. Wih. Kok, Prit? Kenapa nggak pakai helm? Ini kan bukan jalan lagi, ada kebakaran. Mana kebakaran? Ini mbak, masa kagak lihat matanya buta apa? Ini semua udah kebakaran. Mau ditelepon sekarang, Bu? Udah datang orangnya, udah datang. Tapi sebentar ya, soalnya airnya belum ada nih. Jadi terus saya mau kesini ntar. Ibu nggak ada airnya, barang sedikit acan. Sedikit acan apa? Ya maksudnya, ya sedikit banget. Aduh, tolong. Saya disuruh panik mulu lagi. Aduh. Jadi. Ini ada apa ribut-ribut? Ada telepon, Pak. Oh, halo? Oh, tadi anjingnya Pak Budi nih. Anjingnya Pak Budi mau ngomong lagi. Telepon lagi. Ini mau telepon-telepon, ini ada apa ribut-ribut? Kebakaran, masa nggak pada lihat sih ini? Kalau kebakaran itu harus tenang. Kalau kita tenang, kita berkonsentrasi, semuanya beres. Kok Bapak bisa tenang kayak gini, Pak? Harus minum air putih, seperti saya. Saya ini adalah orang paling tenang di dunia. Karena saya rajin mengkonsumsi air putih. Wah, emang haus aja Bapak Ali. Nah, tenang. Kalau konsentrasi semua bisa dikerjakan gitu. Coba-coba nih, saya minum dulu. Saya juga mulai dehidrasi deh nih. Kamu ini dari tadi panik-panik pasti terkena yang namanya dehidrasi ringan. Itu gejalanya marah-marah, tidak konsentrasi gitu. Ya? Iya. Kenapa diem aja? Nggak suka minum, makanya panikan deh. Saya nggak minum sekarang, Pak. Kenapa? Nunggu beduk aja. Oh, lagi puasa. Makanya tuh, minum air putih, jangan air tuban, air tajin diminum. Air putih diminum, enak. Ini air kop. Kok bisa konsentrasi gitu sih, Pak? Rahasianya apa, Pak? Air putih! Anda tadi dibilang air putih. Kok marah-marah katanya apa? Konsentrasi, Pak. Kenapa? Kurang banyak berarti minum ya, biar lebih tenang sedikit. Kenapa harus minum air putih? Kenapa? Karena nggak ada kopi di sini. Karena biar konsentrasi, biar tenang. Jadi biar nggak terkena dehidrasi ringan. Kan 70% itu mengandung air. Ah, nah, iya. Jadi kalau kurang air itu organ-organ tubuh kita. Belum selesai ngomongnya. Jadi organ-organ tubuh kita termasuk otak juga nggak bisa berfungsi secara maksimal gitu. Oh. Jadi harus tubuh kamu juga perlu ya? Tubuh aku perlu, makanya semua. Aku yang perlu. Jadi di tubuh kita ini ada
organ tunggal yang disewa-sewa ini. Organ tunggal? Organ tubuh. Nah sekarang baru ayo dipadamkan apinya. Tadi udah telepon ke pemadam kebakaran. Ayo udah datang. Belum ada. Ini. Temennya? Nanti temen aku datang. Ya udah sembari nunggu temennya datang ngobrol-ngobrol dulu aja. Ayo duduk dulu, duduk. Ini di sini. Tapi si ini mbak siapa Priscilla ini ya? Priscilla ini ya. Orangnya tenang banget loh. Iya dong, jadi jatuh itu juga harus tenang. Karena apa tadi? Karena salah apa? Nih. Apa tuh? Ini selang tinja, saya pulangin dulu ya. Baunya lah. Salah balikin. Selang tinja. Emangnya lagi tahun baru ya? Kok ada? Enggak, itu properti rumah saya biasa. Ngomong-ngomong kamu tetap bugar gini, iya kok, seger, sehat. Iya kok, kalau kita lihat dari wajahnya berseri-seri terus, kayaknya nggak pernah capek gitu loh. Rahasianya. Ini rahasianya apa sih? Kamu olahraga gitu ya? Rahasia dong. Kok rahasia? Dibagi sama pemirsa orang-orang dong. Oke, jadi rahasianya salah satunya yaitu rajin minum air putih secara teratur. Oh gitu. Kan, saya bilang juga apa. Oh gitu. Mau duduk sini? Saya nggak apa-apa, aman nih. Ya ganti, ya. Saya minum lagi ya, soalnya mulai kering nih tenggorokannya. Iya, minum lagi. Terus, Priscilla ini Miss... Apa nih, Miss Indonesia kayaknya terpilih. Miss Indonesia, Miss Kulit Cantik. Ya. Apa? Miss Kulit Cantik. Miss Kulit Cantik. Lihat kulitnya. Wow, gila. Pegang aja terus, pegang. Gak, ini bentar mulus dan bagus loh. Wih, ya. Iya kan? Gak hitam yang ini. Ini kulit gua. Beda kan? Iya, gak usah dibandingin kan. Oh, ini terpilih sebagai Miss Indonesia tahun berapa? 2010. Oh, tahun lalu ya. Lo juga enggak, lo termasuk orang yang sebelum atau sesudah melakukan kegiatan itu minum air putih? Harus tuh. Nah, apalagi misalnya kalau kita lagi olahraga berat ya, itu di tengah-tengah olahraga kita harus minum juga, tapi enggak boleh banyak-banyak, soalnya ntar kembung. Kalau kamu sendiri olahraganya apa sih? Aku olahraganya salah satunya adalah yoga, dan aku juga suka martial arts. Martial art. Martial, lu ngerti gak martial art? Muay Thai. Sepedahan juga. Iya. Dia anak fish gear. Hati-hati kamu naik sepeda loh, sadelnya itu kan bahaya ya. Aku fish gear, mountain bike, semuanya bisa. Semua sepeda bisa? Iya. Oh. Kamu kalau naik sepeda gitu, setiap hari apa biasanya? Maksudnya pagi atau malam? Yang sehat sih sebenarnya pagi sih. Cuman kadang-kadang kan suka gak keburu tuh kalau pagi-pagi. Iya. Selangnya sedang konser, saya gak bisa buat. Itu seleng. Itu seleng. Seleng, Pak. Iya. Seleng. Boleh duduk sini, Pak. Boleh. Saya jarang duduk sama orang cakep. Iya. Biasa duduk sama orang gila. Ya, silakan. Bapak mungkin ada pertanyaan, Pak, buat ini kan biasa pertanyaan-pertanyaan Bapak tuh kan beda daripada biasanya gitu. Mau nanya apa sama Priscilla, Pak? Kenapa tubuh kita itu 70% air? Enggak bisa ditawar lagi? Emang begitu ada aja kok pakai tawar-tawar, emang buat. Tadi sih nanya. Iya, lu jangan salah juga kan, terserah dia mau nanya apa. Saya terserah dong mau nanya apa. Yang lain, Pak. Silakan, Pak. Soalnya lagi di obral, jadi 70%. Nah, tuh jawabannya kayak gitu. Kamu kegiatannya apa sekarang, Priscilla? Beda kulitnya. Kegiatannya, beda ya. Aku TV presenting. Oh, TV presenting. Mau nyanyiin om juga soalnya. Jangan om dong. Kakak. Kakak Vincent, gitu. Sering minum air putih ya? Sering. Kulitnya beda? Iya. Saya sering kok ini. Apa? Pengajian jadi kayak kulit beduk. Nah, biar awet muda juga harus sering-sering minum air putih. Jadi bagus untuk kulit juga. Nah, berarti air putih olahraga itu air penting. Putih, olahraga, yep. Kulit. Nah, tuh buat kalian semua yang merasa kulit-kulitnya butek, besisik, apalagi sih selain minum air putih, selain olahraga apalagi? Untuk menjaga biar kulitnya tetap bagus salah gitu. Salah satunya untuk kulit ya. Yeah. Rajin mandi. Tuh, rajin mandi. Dengerin tuh, woi. Saya akan mandi. Kok akan mandi? Tadi belum mandi, Mang. Belum, saya enggak pernah mandi orang. Minum dulu. Oh iya. Biar tenang. Silakan. Bekas bibirnya. Beda ya? Airnya? Beda airnya. Airnya beda. Oh, rasanya. Ya. Ada rasa-rasa. Saya minta boleh yang kemasannya lain. Mau air apa emang? Ada yang air kayak gini kan ada. Oh ada itu ya galon. Iya ada. Menurut kamu kelebihan kamu apa dibanding yang lain? Sehingga kamu terpilih. Kelebihan aku sebenarnya kalau yang aku pikir ya di Indonesia ini kan kulitnya ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang putih. Ini sawo busuk yang ini nih. Gak sama bawa gua. Tapi ngomong-ngomong tadi ini kebakaran ini kesalahan siapa? Saya tidak tahu pak. Kesalahan siapa? Hah? Ini karena... Ah ini dia. Dia. Dicariin bukannya bantuin itu ini air. Ini juara kulit juga? Oh iya, Pak. Tadi kayaknya ada ngomongin soal sawo busuk. Saya. Mau ngapain, Pak? Mau memadamkan api. Udah telat, Pak. Udah selesai semua. Belum, masih ada. Ayo, Pak. Ayo, Pak, siram, Pak. Hah?
Loh, kok baca saya sih arahnya? Ya. Mas pemadam, airnya ada? Airnya nggak ada, Pak. Ya, terus? Tadi sih ada, cuma pas gitu di bawah sini kagak keluar airnya, Pak. Ini termasuk orang yang nggak konsentrasi. Tuh inget nih, satu dari dua orang di Indonesia itu mengalami dehidrasi ringan. Karena kurang air putih. Ini seperti Anda, nggak konsentrasi jadinya. Jadi harus apa, Pak? Harus minum air putih, intinya itu. Oh. Minum ya, minum air putih semua. Habis ini kita balik lagi. Tetap di... Mama udah bobo.